Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berjumpa lagi ya dengan motor, masih dengan mereview motor. Ini dengan motor Supra ya. Ini Supra X. Ini motor perjuangan ya. Ini motor perjuangan banget. Ini dari sudah punya dari keluaran pertama ya, sampai sekarang masih utuh, masih bagus ya. Begini penampilannya tuh, tapi yang spekbor yang depan, bodi depan itu sudah hilang. Ya, penampilannya sebatas begini, simple. Ya, ini Supra itu warnanya juga masih ori ya. Ini tahun berapa sudah lupa. Bagi yang penyuka otomotif atau yang tahu bisa komen. Ini motor Supra X Astrea, ini dari Honda. Penampilannya seperti ini ya, kurang bagus ya. Kalau sekarang enggak zamannya pakai yang begini. Ini hanya untuk dipakai kerja ya, kerja-kerja kayak di sawah, di kebun itu pakai ini. Ya, lampunya aja ada dua ya. Tapi itu yang bundar kecil itu tambahannya gitu. Ini di bodinya sudah enggak utuh, itu di tali ya. Lampu risting juga hilang. Ini sudah namanya motor lama, jadi nggak keurus, tinggal yang penting bisa jalan gitu aja. Ini penampilannya seperti ini, bisa dilihat sendiri ya. Ya, sampai sini dulu, sampai jumpa. Bagi yang ada pertanyaan atau yang mau diskusi tentang otomotif atau motor-motor ini, bisa langsung ke kolom komentar ya. Nanti sebisa mungkin, kalau ya, kalau bisa akan kami balas. Ya, sekian dulu, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Terima kasih.